harus merasa menyesal. Kegiatan buka puasa bersama sudah menjadi tradisi umat muslim dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Hal itu juga dilakukan oleh Sekretaris Daerah Joni Maransyah yang rutin menggelar bukber setiap tahun di rumah jabatannya, Jalan Ramania 2, Tanjung Redep. Tahun ini, buka puasa bersama dilaksanakan pada Sabtu 17 Juni 2017 dan dihadiri sejumlah kepala SKPD serta tokoh masyarakat. Kegiatan buka puasa bersama tersebut diawali dengan ceramah agama, setelah itu dilanjutkan dengan berbuka puasa dan salat maghrib berjamaah. Ditemui BNews TV, Joni menyampaikan tujuan digelarnya buka puasa bersama tersebut untuk mempererat tali silaturahmi antar kepala SKPD dan pejabat daerah lainnya serta tokoh masyarakat. Selain itu, kegiatan tersebut juga guna menjadi ajang bertemunya aparatur negara dengan masyarakat yang selama ini menjalani kesibukan masing-masing. Kalau agenda hari ini kan, ini kan agenda rutin setiap tahun. Setiap bulan Ramadan kita kan ada acara silaturahim ya, dengan semua kepala OPD, sobat ya, masyarakat, dengan teman-teman kita yang sudah pernah tugas. Karena dengan kesibukan kita ini, kita baru ketemu. Baru saat seperti ini kita bisa ketemu dengan teman-teman yang pernah tugas tadi. Kita harapkan tetap berlanjut. Dengan silaturahim ini kan kita menjaga suasana yang sangat kondusif di daerah kita. M. Taufik Wahyudi, BNews TV, melaporkan.